berarti ada sesuatu yang tidak beres di Tasikmalaya. Dan kita coba mengingatkan Pak Wali kalau beliau harus amanah memegang amanahnya. Sampai hari ini memang belum ada kekuatan hukum tetap yang menyatakan Pak Wali bersalah. Tetapi secara psikologis ini sudah membuktikan bahwa ada masalah besar di Tasikmalaya sampai KPK datang ke Tasikmalaya. Menanggapi tapi sangat normatif. Pada akhirnya tidak mengenal ke substansi apa yang memang